dia kecewa karena Bapak sekarang menjauh seperti itu, Pak Pro ke sebelah seperti apa, Pak? Saya enggak ingin mengkomentari. Terima kasih, Pak. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani membantah hubungannya dengan Presiden Jokowi memanas usai Gibran jadi bacawapres Prabowo. Puan menyebut ia masih akan terus bertemu Presiden sesuai dengan tugasnya sebagai Ketua DPR. Siapa yang panas ya? Atau kemudian siapa yang kritis? Kemarin di hari santri saya bertemu dengan Presiden acara bareng-bareng di Surabaya. Jadi kalau menanyakan akan ada pertemuan, akan ada selalu pertemuan antara Ketua DPR dengan Presiden Republik Indonesia. Karena saya sebagai Ketua DPR tentu saja secara fungsional tetap harus menjalankan tugas-tugas saya sebagai Ketua DPR bersama atau ada Presiden atau tidak ada Presiden, begitu juga Presiden. Jadi pasti akan ketemu terus sama Presiden.